Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gua katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan. Semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa.
Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah, saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah.